Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Oke, hari sekali ini saya akan kongsikan macam mana cara kita apa nih bagi murid ya. Dia orang orang punya ID dilema. Kita selalu murid ni selalu lupa apa ya ID dilema dia orang. Lepas tu passwordnya dia orang pun selalu lupa kan. Tapi macam mana pun password tu kita akan apa ni password yang sama selalunya, cuma dorang lupa ID delima. Jadi password password adalah default yang dikeluarkan oleh guru bestari. Jadi kalau kita bagi dorang dalam bentuk yang macam ni, okay, dalam bentuk yang begini ni susah eh. Dalam bentuk yang begini ni susah. Jadi hendaklah kita mau bagi satu kelas tu semua begini, nanti kawan-kawan yang lain guna ID kawan, nanti dorang yang susah. Okey. Jadi kita tengok daripada sini, daripada apps ni saya sudah bagi. Jadi saya dah kongsikan yang ada dua ni sini. Saya kongsikan folder macam biasa. Folder ni akan berada dalam Share With Me. Cikgu-cikgu kena download dua ni, download lepas tu masukkan dalam My Drive. Okey. Bila masuk dalam My Drive sudah buka, baru kita dapat apa ni apa? Sorry. Okay, bila dia sudah berada dalam My Drive, macam biasalah yang sebelum ini apps-apps yang saya kongsikan. Jadi di sini dia akan dapat sini, kita dapat ID yang di sini. Jadi bila cikgu-cikgu buka nanti masuk dalam Meets apps, Meets apps inilah bentuknya. Jadi apa yang cikgu perlu tukar adalah dalam blog. Okey. Untuk video penuh tu cikgu-cikgu kena tengoklah video yang saya telah kongsikan sebelum ini. Okey. Jadi apa yang cikgu perlu buat, cikgu kongsi apa ni copy yang ini. Ini selepas cikgu-cikgu masukkan dalam folder cikgu sendiri ya. Dalam drive cikgu sendiri maksudnya. Ni kita copy, ni kita copy. Jadi kita masukkan di dalam Meet. Lepas tu pindah ke sini, kita paste. Okay, yang ini saya padam dulu lah. Contoh ini saya padamkan, ini saya padam dulu. Okay, lepas tu kita paste ataupun Control V. Okay, alright, siap. Jadi siap. Maka jadilah sudah kita punya APK file. Tak perlu tukar apa-apa yang lain. Okay, kita build. Lepas tu apps set APK to my computer, maka dia akan jadi bentuk begini. ID delima 2 APK. Saya sudah dua kali kan bersih yang dua kali. Jadi nanti bila sudah siap dia akan berbentuk macam yang saya tunjukkan ni nanti. Ada di atas ni, okey. Jadi seperti biasa link AIA file ni dan link template tu ada di dalam description saya. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Okey, bye.